ku rindukan nafas hidupku dan sumber kekuatan di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu tempat yang ku rindukan nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Terpujilah namamu Tuhan.
selalu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajak dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yeah, yeah. Terpujilah namamu Tuhan, ajak dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya yang memerintah untuk selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Salam damai sejahtera selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi jemaat yang berada di rumah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, serta oleh cinta kasih karunia dari Tuhan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami firman-Mu dan kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Kita semua tahu, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam berkat Abraham. Sesuai dengan Galati 3 ayat 8 dan 9. Kita baca ya, Galati 3 ayat 8 dan 9. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Tetapi yang ingin saya bahas di sini adalah, apakah orang yang hidup di dalam berkat Abraham itu bebas dari masalah sehari-hari atau bebas dari kesulitan hidup? Nah, untuk itu mari kita renungkan terlebih dahulu perjalanan hidup Abraham itu sendiri ya. Sebagai orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa yang ada di dunia. Abraham yang nama sebelumnya adalah Abram memiliki ayah yang bernama Terah dan dua saudara yang bernama Nahor dan Haran. Haran meninggal pada saat keluarga ini masih berada di negeri Ur Kasdim, negeri asal mereka. Negeri ini ada di sekitar Irak modern sekarang ini, ya, dari di wilayah Irak saat ini. Suatu hari Terah mengajak Abram dan Sarai istrinya Abram ya, dan Lot cucunya untuk pindah atau hijrah ke Kanaan. Tetapi sebelum sampai Kanaan, mereka singgah dan akhirnya menetap di Haran. Nah, di sini Terah meninggal dalam usia 205 tahun. Dari Haran inilah Tuhan memanggil Abram dan menyatakan janji dan berkatnya. Ya. Kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku atau Tuhan di sini akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Abram pada saat itu berumur 75 tahun pada saat menerima janji itu. Ya. Setelah Tuhan berfirman, apakah esok harinya, atau minggu depan, atau bulan depan, atau bahkan tahun depan, Abram langsung menerima penggenapan janji Tuhan. Ternyata tidak. Tuhan yang dikatakan Tuhan yang tidak pernah lalai dalam menempati janjinya, karena janjinya ya dan amin. Tapi Abram pada saat itu belum menerima. Ya. Bahkan satu tahun kemudian dia juga belum menerima. Nah, untuk menerima penggenapan janji itu, firman Tuhan mencatat, ya, perlu adanya iman dan kesabaran. Saya tekankan kembali, perlu adanya iman dan kesabaran. Ya, kesabaran yang berkaitan dengan waktu. Ibrani 6 ayat 11 dan 12.
Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Kita baca ya. Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, puji nama Tuhan. Iman dan kesabaran. Ya. Penggenapan janji tentang keturunan, dalam hal ini anak kandung, ya, membutuhkan rentang waktu 25 tahun. Kemudian penggenapan janji tentang kepemilikan negeri Kanaan terjadi pada zaman Yosua. Bagaimana dengan penggenapan janji tentang berkat bagi seluruh bangsa? Ini yang menarik. Ini bukan sekedar berkat-berkat materi saja, ya. Tetapi ini adalah berkat yang sangat besar, yang sangat indah, mulia, berkat yang tidak ternilai harganya. Berkat apa itu? Ya. Yang pertama adalah Roh Kudus. Ya. Yang kedua adalah keselamatan. Jadi, saya ambil dua, yaitu Roh Kudus dan janji tentang keselamatan. Kita baca dalam Galati 3 ayat yang ke-14. Kita kembali ke Galati 3 ayat yang ke-14 tapi ya. Galati 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat apa? Supaya di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita, bangsa Indonesia. Sehingga oleh iman, kita menerima roh, ya, roh huruf besar, yang telah dijanjikan itu. Nah, ini yang saya dikatakan berkat yang tidak ternilai harganya. Matius, Injil Matius, ya, penulisnya dalam Matius dengan latar belakang pemungut cukai, ya, tentu sangat ahli dalam hal hitung-menghitung. Matius menghitung dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus itu membutuhkan 42 keturunan. Ya. Jemaat, Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam Injil Matius pasal 1 ayat 17 ya. Jadi dari Abraham sampai ke Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel 14 keturunan. Dari pembuangan ke Babel sampai lahirnya Kristus Yesus 14 keturunan. Jadi kalau kita jumlah semua ada 42 keturunan. Dan Galati 3 ayat 14, Yesus Kristus inilah yang membuat janji itu digenapi, janji yang tidak ternilai harganya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk menolong kita. Ya. Tentang keselamatan kita bisa baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke 13 ya. Kita baca 2 Tesalonika 2 2 Tesalonika 2 ayat yang ke 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan, ya,
memilih kamu, memilih kita untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Keselamatan ini suatu anugerah yang besar juga bagi kita yang percaya. Kita sebagai gereja Tuhan akhir zaman ya, sangat membutuhkan Roh Kudus untuk menjalani suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, karena dunia ini gelap dan jahat. Ya. Gereja Tuhan harus kembali kepada suatu persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang mampu membimbing kita, menuntun kita, mampu untuk menyelamatkan kita ya, dari dunia yang jahat ini. Sekarang kita kembali pada pokok bahasan kita tadi. Ya. Apakah orang yang hidup di dalam berkat Tuhan itu bebas dari masalah, ya, termasuk Abraham dan kita semua? Ya, coba kita kembali renungkan perjalanan hidup Abraham. Setelah dijanjikan berkat itu, ya, tadi sudah kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Sekarang kita baca Kejadian 12 ayat yang ke-10. Ya. Ternyata ada masalah di dalam orang yang katanya diberkati oleh Tuhan. Ya. 1 sampai 3 Tuhan menyatakan berkat, tetapi pada ayat yang ke-10 pasal yang sama, ketika kelaparan timbul di negeri itu, ya, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dikatakan kelaparan itu hebat di negeri Kanaan. Padahal sebelumnya Tuhan sudah berjanji bahwa negeri ini akan diberikan dan Tuhan akan memberkati Abram. Tetapi yang terjadi malah bencana. Apakah Abram mengeluh tentang hal itu? Atau Abram katakan, wah kalau begitu kita kembali aja ke Ur Kasdim atau ke Haran? Ternyata tidak. Abram akhirnya memilih suatu jalan, yaitu pindah ke Mesir, ya, pindah ke Mesir. Nah, untuk pindah ke Mesir ini sebenarnya ya bukan rencana Tuhan, tapi sungguh itu adalah buah pemikiran ya yang pada saat itu mungkin dipandang jalan keluar yang baik bagi Abram dan Sarai istrinya. Ya. Jadi mari kita ke Mesir. Ya. Mungkin di sana ada kelimpahan, masih ada bahan makan yang bisa kita beli. Ya. Tuhan punya rencana ya, untuk kehidupan Abram dan Sarai ini. Bahwa kehidupan ini harus melalui suatu proses keobahan karakter terlebih dahulu sebelum mereka menerima berkat Tuhan yang limpah itu. Ya. Jadi Tuhan proses dulu. Sehingga sampai terjadi kenapa? Terjadi kelaparan yang begitu hebat di negeri yang dijanjikan Tuhan. Ya. Tuhan ingin memproses sehingga pada saat suami istri ini menerima berkat Tuhan yang limpah itu, ya, apabila mereka nanti menjadi kaya, mereka enggak sombong. Apabila mereka nanti memiliki keturunan yang dijanjikan, dalam hal ini Ishak, mereka tidak mengasihi Ishak lebih daripada mengasihi Tuhan. Ya. Dan itu terbukti di Kejadian 17. Ya. Abraham tetap mengasihi Tuhan lebih dari Ishak. Melalui proses kehidupan inilah,
akan diketahui karakter dari masing-masing pribadi. Dan kalau ada yang tidak benar atau belum benar, Tuhan akan luruskan sehingga menjadi benar. Alkitab mencatat bahwa kelaparan yang terjadi di negeri Kanaan ini begitu hebatnya dan kita bisa membayangkan keadaan itu. Ya. Keadaan waktu itu pasti lebih parah dari keadaan kita sekarang di mana terjadi pandemik virus corona ya, yang dampaknya kita rasakan dari mulai bulan Maret 2020 yang lalu. Loh kok bisa lebih parah, Pak? Iya, kita yang memiliki simpanan dari hasil kerja yang lalu, kita masih bersedia membeli kebutuhan pokok, sembako, ya, karena masih ada orang yang berjualan dan bahan yang dijual. Tapi kalau bencana kelaparan, ya, berarti ladang kebun-kebun tidak menghasilkan bahan makanan. Tidak ada yang bisa dijual belikan. Bencana kelaparan yang tidak hanya terjadi pada zaman Abraham saja. Di zaman Ishak pun terjadi kelaparan di negeri Kanaan. Ya, dengan catatan, Ishak juga adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita baca dalam Kejadian 26, ya, ayat 1-5. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ya. Abraham adalah pribadi yang taat dan mendengarkan. Ya, tapi itu semua butuh suatu proses. Ketika timbul bencana kelaparan, ya, Ishak, ini kelaparan yang kedua, ya, Ishak sebagai anak tentu akan mencontoh atau mengikuti jejak ayahnya, ya, yaitu pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Ya, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Tuhan tidak ingin Ishak mengalami hal yang sama yang dialami oleh orang tuanya. Ya. Dari pengalaman Abram dan Sarai, yang tadi saya katakan pergi dan tinggal di Mesir ya, untuk mencari makanan, walaupun sesaat saja, pengaruh Mesir ini bisa mempengaruhi hati dan pikiran mereka berdua, ya, bukan hanya Sarai istri, tetapi juga Abram sebagai suami terpengaruh, ya. Walaupun secara fisik, ya, mereka nantinya juga keluar dari Mesir dan kembali ke negeri Kanaan, ya, tapi pengaruh Mesir ini loh masih ada di dalam hati dan pikiran mereka. Sekali lagi, pengaruh Mesir ini tidak bisa keluar dari dalam hati dan pikiran mereka. Belum bisa keluar. Buktinya, saat Sarai memberikan usul
agar Abram suaminya menikahi Hagar, ya, hambanya Sarai yang dibawa dari Mesir, ya, untuk mendapatkan keturunan. Abram setuju saja akan hal itu. Abram gak nolak. Bahkan firman Tuhan mengatakan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Ini bukan rencana Tuhan. Ini adalah usul yang sekali lagi mereka anggap pada saat itu ini adalah usul yang baik. Tetapi ya, usul itu dan yang sudah dilakukan oleh mereka berdua ternyata mendatangkan akibat yang tidak baik. Ya. Ada perselisihan, ada pertengkaran dalam nikah dan rumah tangga mereka dengan hadirnya Hagar dalam rumah tangga mereka ini. Ya. Bukankah ini juga masalah? Ya. Ishak juga sama, adalah pribadi yang dengar-dengaran. Artinya ada suatu sifat yang baik, ya, dari ayahnya. Dia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Begitu dia mendengar firman Tuhan untuk dilarang pergi ke Mesir, ya, ia tidak jadi pergi. Ia tinggal di Gerar, di wilayah orang Filistin, ya, dengan rajanya Abimelek. Dan di situ Ishak bekerja, ya, mengerjakan bagiannya. Bagian Tuhan, Tuhan berfirman dan Tuhan memberkati, Tuhan berjanji. Ya. Bagian yang dikerjakan oleh Ishak, dia menabur dan berhasil dalam usahanya. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kita baca Kejadian 26. Ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Puji Tuhan. Dalam tahun itu juga. Dalam tahun itu juga, Tuhan memberkati usaha dari Ishak. Pelajaran apa atau hikmah apa yang kita dapat dari kisah tersebut? Lebih jelas kalau kita baca Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, atau juga Matius pasal 4 ayat yang keempat yang menyatakan demikian. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, itu berarti firman Tuhan. Kalau kita hidup di Indonesia, ya, manusia hidup bukan dari nasi saja, ya, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Atau kalau kita runut kembali ke belakang, ya, asal mula roti, nasi, ini dari mana? Kita punya alat penukar, namanya uang. Ya. Bisa kita katakan manusia hidup bukan dari uang saja. Ya. Jangan salah terima, bukan dari uang saja. Uang juga diperlukan. Ya. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Roma 15 ayat yang keempat, ya, sebagai ayat-ayat yang terakhir, kita baca Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, ya, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketengkutan dan penghiburan dari kitab suci. Puji Tuhan. Ya. Kitab suci yang berisi ayat-ayat firman Tuhan ini memberikan penghiburan bagi kita. Ya.
bahwa kita sekalipun orang yang diberkati oleh Tuhan dalam berkat Abraham karena Kristus Yesus, kita tidak luput dari masalah dan kesulitan hidup. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, ya, selalu ada jalan keluar bagi kita yang percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh kita melakukan firman Tuhan. Ya. Kita baca ayat terakhir dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya, yang kita alami saat ini, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Ada disediakan jalan keluar. Oleh sebab itu, dalam menghadapi keadaan yang demikian, kita jangan jemu untuk berdoa. Kita terus berdoa, mohon kemurahan Tuhan, agar semua ini segera berlalu dan kita kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan berdoa sekarang. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu. Biar firman ini menjadi penghiburan, kekuatan bagi kami semua. Kami tidak mengandalkan apa yang ada di dunia ini, tapi kami mengandalkan sepenuhnya kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup untuk menolong kami, sanggup untuk menyelamatkan kami dari tengah-tengah keadaan yang demikian ini, Tuhan. Tolong kami semua gereja Tuhan di akhir zaman. Tolong kami yang berada di pulau ini. Tuhan, lindungi, Tuhan jaga. Demikian juga bangsa negara kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Juga penggembalaan gereja Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.